Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hello everyone, hello my brothers, hello my sisters, hello my friends. Welcome again into our channel, Pro Edukasi Channel. Today we are learning about connectors. This is our 19th lesson. Hello teman-teman sekalian. Kita kembali bertemu dalam saluran Pro Edukasi Channel. Kali ini kita akan belajar materi connectors atau kata-kata penghubung dalam bahasa Inggris melalui program Ayo Belajar Bahasa Inggris, Let's Learn English. Ini merupakan materi ke-19 kita dalam saluran Pro Edukasi Channel. Teman-teman sekalian, connectors adalah kata-kata penghubung. Connectors are words used to connect sentences, words, phrases, and clauses. They are called conjunctions or linking words. Kata penghubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kalimat, kata, frasa, dan klausa. Itu disebut conjunctions dalam bahasa Indonesia, konjungsi, atau linking words. There are two kinds of connectors. Ada dua macam kata penghubung. Yang pertama adalah conjunctions, dan yang kedua adalah linking words. Conjunctions atau kata hubung atau kata sambung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, ungkapan dengan ungkapan, atau kalimat dengan kalimat. Three kinds of conjunctions, tiga macam konjungsi. Yang pertama, coordinating conjunctions, konjungsi koordinatif. Yang kedua, correlative conjunctions, konjungsi korelatif. Yang ketiga adalah subordinating conjunction, konjungsi subordinasi. Yang pertama adalah coordinating conjunctions atau konjungsi koordinatif. Contohnya adalah for and nor but or yet so. For artinya karena, bukan artinya untuk. Kalau untuk itu untuk kata depan atau preposisi. Kemudian artinya di sini dan tidak, tetapi, or, atau, yet, tetapi, so, sehingga, jadi. Dalam kata yet, artinya tetapi, ini hanya digunakan untuk menghubungkan kalimat dengan kalimat. Ini kalimat dengan kalimat. Untuk but, bisa kalimat dengan kata. Ini kalimat, kemudian ini hanya satu kata. Itu penggunaan kata but atau tetapi. Teman-teman sekalian, kita lihat contohnya. I am sad for I don't meet you. Saya bersedih karena tidak bertemu kamu. Jadi bukan saya bersedih untuk tidak bertemu kamu, ya. Karena itu untuk preposisi atau kata depan. I non speak English and I speak Indonesian. I non berbicara bahasa Inggris dan saya berbicara bahasa Indonesia. Seperti itu ya, teman-teman sekalian. Next. Yang kedua adalah correlative conjunction atau konjungsi korelatif. Di sini ada dua kata ya. Both and. Keduanya titik-titik dan. Whether, full stop, all. Apakah, titik-titik, atau. Dan seterusnya teman-teman sekalian ya. Kita bisa lihat di sini. Ya. Ya. She loves both swimming and running. Dia perempuan suka keduanya. Berenang dan berlari. Keduanya, kemudian dan. Ya. It doesn't matter whether you win or lose. Tidak masalah. Apakah Anda menang atau kalah. Ya, seperti itu ya, teman-teman sekalian. Ya, kalimat-kalimat berikutnya Anda bisa lihat di sini ya. Kemudian di sini. Bisa di screenshot lah dalam HP Anda, HP Android atau di laptop atau di PC.
atau personal computer. Next, yang ketiga adalah subordinating conjunctions, konjungsi subordinasi. Ada di sini kata after artinya setelah, although artinya walaupun, as full stop as artinya se, misalnya sebaik, secantik, ya. Dan ini teman-teman sekalian yang lain ya, since, terakhir ini ada even if artinya bahkan jika. For example, contoh kalimat I eat after the go, saya makan setelah mereka pergi. He came although he was sick, dia datang walaupun dia sakit. You run as soon as you can, engkau lari secepat engkau mampu. Nah, sini bisa as tall as ya, setinggi atau secantik ya, as beautiful as, kemudian sepintar as, clever as, ya seperti itu ya teman-teman sekalian. Dan ini contoh-contohnya di bawah kalimatnya, dan ini artinya dalam bahasa Indonesia. Next, nah itu tadi contoh, tiga contoh daripada conjunctions ya, sebagai bagian daripada connectors. Nah sekarang kita ke connectors yang kedua adalah, atau kata penghubung yang kedua adalah linking words. Kata penghubung yang tadi yang pertama adalah conjunction. Linking words adalah kata-kata yang menghubungkan antara satu ide dengan ide lainnya di dalam kalimat. 14 kinds of linking words. Ada 14 macam linking words. Ya. Ada expression auditions menyatakan penambahan informasi. Ada expression contrast menyatakan hal berlawanan. Expression cause and effect menyatakan sebab akibat. Expression purpose menyatakan tujuan. Expression summarize menyatakan kesimpulan. Expression emphasis menyatakan tekanan. Expression order menyatakan pesan. Expression result menyatakan hasil. Expression illustration menyatakan gambaran atau contoh nyata. Expression comparison menyatakan perbandingan. Expression diversion menyatakan pengalihan. Expression condition menyatakan keadaan. Expression generalization menyatakan secara umum atau umumnya. Expression direction menyatakan arah. Next, nah, kita lihat yang pertama expression addition atau menyatakan penambahan informasi. Ada kata also artinya juga, again artinya lagi, as well as artinya sebaik, dan seterusnya teman-teman sekalian ya. Contohnya ini dan artinya dalam bahasa Indonesia, ini contohnya dan artinya dalam bahasa Indonesia, along with. I also there, saya juga ada di sana, ini penambahan informasi ya. Kemudian yang terakhir, we do it along with them, kami melakukannya bersama mereka. Dan ini contoh-contoh yang lain teman-teman sekalian ya, kalimat yang lain dan artinya dalam bahasa Indonesia. Ini bisa di screenshot ya, dalam HP maupun laptop maupun PC, personal computer ya, komputer pribadi. Next, expression contrast menyatakan hal berlawanan ya, unlike artinya tidak seperti, nevertheless artinya namun demikian, on the other hand artinya di sisi lain, dan seterusnya ya teman-teman sekalian. Di sini ada dan kemudian ada artinya. For example, the science books this year unlike the books last year. Buku-buku sains tahun ini tidak seperti buku-buku sains tahun lalu. Ya. That girl is different from the others. Perempuan itu berbeda dari yang lain. Nah, itu ya. Ini jadi berlawanan ya, teman-teman sekalian. Kontras. Ini contoh-contoh yang lain ya, kalimatnya. Kemudian arti dalam bahasa Indonesia. And next, yang ketiga expression cause and effect menyatakan sebab akibat ya, ada accordingly artinya karenanya, as a result artinya sebagai akibat, consequently artinya akibatnya ya, dan seterusnya teman-teman sekalian ini, dan artinya dalam bahasa Indonesia ya. Kita lihat contohnya ya. He had fish. He won't
go to see for yourself. Accordingly, dia benci. Kan? Dia tidak akan ke restoran seafood karenanya. And since I have already been shot in this life, dan karena aku sering ditembak dalam hidup ini, ya, dan contoh-contoh yang lainnya, teman-teman sekalian, kemudian artinya dalam bahasa Indonesia. Next, yang keempat, expression purpose, menyatakan tujuan. In order to, artinya agar atau supaya atau untuk. In order not to, artinya agar tidak. So as to, artinya untuk. So, artinya supaya. So as not to, artinya agar tidak. So that, agar atau supaya. In order that, artinya agar atau supaya. To, artinya untuk. Nah, ini contoh-contoh kalimatnya, teman-teman sekalian. Ya. I turn off the TV in order to enable my roommate to study in peace. Saya matikan lampu agar supaya teman sekamar saya dapat belajar dengan tenang. Start early in order not to miss the train. Mulailah lebih awal agar tidak ketinggalan kereta. Ya, contoh-contoh yang lain ya, teman-teman sekalian, di bawah ini. Kemudian yang ini, dalam arti bahasa Indonesia. Next, the fifth, yang kelima, expressing summarize, menyatakan kesimpulan ya. Ada di sini, all together, artinya sepenuhnya, to sum up, artinya lebih ringkasnya, briefly, artinya dengan singkat ya, dan seterusnya, teman-teman sekalian. Ya, ini, contoh-contoh expressing summarize, atau menyatakan kesimpulan ya. Nah, contoh di sini, they like all together of my cooking. Mereka suka sepenuhnya masakanku. Ya, sepenuhnya ya. I give my teaching in brief. Saya memberikan pengajaran saya. Saya memberikan pengajaran saya secara singkat ya. Nah, ini ya, sekilas. Atau singkat ya. Ya. Dan contoh-contoh yang lain ya. Kalimat-kalimat yang lain, teman-teman sekalian. Artinya dalam bahasa Indonesia. Ini kalimat-kalimat bahasa Inggrisnya. Next, expressing emphasis atau menyatakan tekanan ya. Di sini ada absolutely, clearly, especially. Ya, ini sebenarnya jelas, khusus atau khususnya ya. Ya, dan ini yang lain ya, teman-teman sekalian. For example, this not absolutely necessary. Itu sebenarnya tidak perlu. Ya. This book is clearly great. Buku ini jelas amat bagus sekali. Nah, contoh-contoh yang lainnya, kalimat yang lain, dan artinya dalam bahasa Indonesia. Next, the seventh, yang ketujuh, expression order, menyatakan pesan, ya, ada di sini pass atau firstly, artinya pertama-tama, secondly, artinya kedua, at this time, artinya pada saat ini, dan seterusnya, teman-teman sekalian, contoh-contohnya di sini, artinya, ya. For example, firstly, thank you very much. Pertama-tama, terima kasih banyak. Ya. Last but not least, the food was delicious. Akhir tapi bukan yang terakhir, makanan itu sangat lezat. Ya, ya teman-teman sekarang, dan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian kalimatnya dalam bahasa Indonesia. Next, ya, yang kedelapan, expression result, menyatakan hasil. Di sini ada as result, thus, therefore, due to, semua berarti akibatnya. Akibatnya, akibatnya. It's right outside as a result, they can play. They cannot play, atau they can't play. It's right outside as a result, they can't play. Hujan di luar, akibatnya mereka tak bisa bermain. We've referred ourselves earlier, thus we don't let. Kami bersiap-siap lebih awal, akibatnya kami tidak telat. Nah, ya. Ini ya teman-teman sekalian, kalimat-kalimatnya, kemudian ini artinya dalam bahasa Indonesia. Next, yang kesembilan, expressing illustrations, menyatakan gambaran atau contoh nyata. As an example, contohnya, in this case, dalam hal ini, as an illustration, sebagai gambaran. Dan contoh-contoh yang lainnya, teman-teman sekalian. For example, for instance, including, sebagai contoh misalnya,
atau termasuk include-nya. As an example, Ungu is an idol music group in Indonesia. Contohnya, Ungu adalah grup musik idola di Indonesia. Anybody could be next victim, including the woman. Ya, siapa saja bisa jadi korban berikutnya, termasuk perempuan ya. Dan contoh-contoh lainnya, teman-teman sekalian. Ya, ini ya. Next, expressing comparison, menyatakan perbandingan. Ya, di sini ada S, full stop, full stop, full stop, full stop. Artinya sama seperti, in common with, sama seperti, in comparison, dibandingkan ya. Dan seterusnya, teman-teman sekalian. Ini contoh daripada expression comparison, menyatakan perbandingan ya. Kita bisa lihat kalimatnya, teman-teman sekalian. She walks as slowly as turtles. Dia berjalan selambat kura-kura. Ya. In common with tigers, domestic cats like to mark their territories. Sama seperti harimau, kucing rumahan juga suka menandai wilayahnya. Ya. Dan contoh-contoh kalimat yang lain ya, teman-teman sekalian, beserta dengan artinya dalam bahasa Indonesia. Yang ke-11, the elephant. Expression diversion, menyatakan pengalihan. By the way, omong-omong. Incidentally, kebetulan. Ya. Contohnya, IG, for example. By the way, I don't like the way she dress up. Omong-omong, aku tidak suka cara dia bertandang. Kemudian, incidentally, we wear the same dress. Kebetulan kami memakai baju yang sama. Ya, ya seperti itu ya, teman-teman sekalian. Yang ke-12, expressions conditions, menyatakan keadaan. Ada if, artinya jika, in this case, artinya dalam hal ini, in case, artinya semisal, unless, artinya kecuali jika. Contohnya, for example, if my uncle comes, we usually go to the mall. Jika paman saya datang, kami biasanya ke mall. Dan contoh-contoh yang lainnya, teman-teman sekalian. Ya. Next, expression generalization, menyatakan keadaan ya. Ada usually, artinya biasanya, as a rule, sebagai aturan, generally, secara umum. Ya, dan lain-lain ya, teman-teman sekalian di sini. Dan artinya, ya. Kemudian, contohnya, for example, Bob usually has breakfast before leaving for the office. Bob biasanya sarapan sebelum meninggalkan kantor. Tom does nothing on his bed as usual. Tom tidak melakukan apapun di tempat tidurnya seperti biasa. Ya. Dan contoh-contoh yang lain ya, teman-teman sekalian. Beserta artinya dalam bahasa Indonesia. Next, the last, yang terakhir daripada contoh daripada LinkedIn Words ini adalah expression direction, menyatakan arah ya. Ini ada here, di sini, over there, di sana, beyond, di luar, nearly, dekat ya, dan yang lain-lain ya, teman-teman sekalian. To the right, di kanan ya. Kita lihat contoh di sini. They live opposite the mosque. Mereka tinggal berhadapan dengan masjid ya. He went above and beyond for us. Dia pergi ke atas dan di luar dari kita. You go there and they come here. Ya, engkau ke sana dan mereka ke sini. Ya, seperti itu ya, teman-teman sekalian. Contoh daripada ke-14 daripada LinkedIn Words dan conjunctions ada 3 kali. Conjunctions ada 3, LinkedIn Words ada 14. Semua itu masuk dalam connectors. I think this is all our lesson today. Thank you for joining. See you next time. Saya kira hanya ini pelajaran kita kali ini, teman-teman sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.